inilah kisah kehamilan selebritis tanah air dengan berbagai lika-likunya. Diawali dari kisah Alisa Subandono yang kehamilannya memasuki usia 7 bulan lebih, yang rupanya kehamilannya ini menjadi kado terindah di ulang tahunnya yang ke-23. Pasalnya, tepat di malam Natal kemarin, artis yang akrab disapa Ica ini genap berusia 23 tahun. Dan untuk memberi kejutan untuk sang istri tercinta, Dude memang sengaja membawa sang istri untuk menginap di sebuah hotel di kawasan Jakarta Utara tanpa sepengetahuan Ica. Dengan mengumpulkan ayah, ibu, serta saudara-saudara Ica, Dude akhirnya sukses membuat kejutan untuk sang istri tercinta. Maka seperti inilah suasana perayaan umur ulang tahun Alisa yang ke-23 tahun. Surprise dari sang suami dan keluarga besarnya serta kehamilan yang telah berusia 7 bulan lebih ini memang menjadi kado terindah di ulang tahun Ica kali ini. Dan berbagai perasaan kini berkecamuk di hati Ica, antara bahagia, khawatir, dan cemas, semua bercampur jadi satu. Bahkan selayaknya orang hamil yang sudah melewati usia kandungan 7 bulan, seperti apa persiapan yang sudah Alisa lakukan untuk menyambut hadirnya sang jabang bayi? Benarkah selain sudah mempersiapkan segala pernak-pernik bayi, Dude dan Alisa juga sudah memiliki sebuah nama, perpaduan antara nama yang mengandung unsur Islami dan nama mereka sendiri. Keadaan alhamdulillah semua baik, semua sehat ya. Yang penting Ica dan janinnya juga sehat. Persiapan untuk barang memang kita belum menyiapkan, tapi yang paling penting kita siapkan dulu sekarang dari sisi ilmunya. Apa yang terjadi di bulan ketujuh, bagaimana bentuk janin misalnya. Kemudian kita banyak tanya sama dokter, apa kemungkinan-kemungkinan ke depan yang bisa terjadi, dok, gitu. Sedang kami persiapkan, ya ada beberapa option lah ya, tinggal kita istikharah dulu ya, kita bertanya sama orang tua, kita coba merenung dulu gitu ya. Pokoknya kita cari nama yang terbaik lah. Namanya akan ada bersangkut paut dengan ya, akan bernuansa Islam, tapi juga ada bernuansa yang lain, ada juga unsur nama saya gitu. Jadi kita mengkombinasikan semua, mudah-mudahan dia jadi orang yang baik depan insya Allah ya. Tidak hanya menyiapkan nama bernuansa Islami, Ica dan Dude juga sedang berupaya untuk menanamkan dasar spiritual sejak sang calon buah hati masih di dalam kandungan. Caranya dengan memperdengarkan lantunan ayat suci Al-Quran kepada sang janin dan hal-hal yang baik lainnya. Karena pasangan ini mengikuti petunjuk dari dokter yang menyatakan jika bayi di dalam kandungan sudah bisa mendengar apa yang terjadi di luar kandungan. Lantas benarkah jika ini menjadi salah satu cara Dude dan Alisa untuk menempa mental dan akhlak sang anak sejak dari kandungan? Di awal dokter memang sudah mengatakan diajak bicara karena anaknya sudah bisa mendengar. Kalau yang paling penting, saya dan Ica inginnya ketika dia mendengar itu kata-kata yang baik dari kami. Ketika dia dengar misalnya bacaan Quran dari orang tuanya, ketika dia mendengar itu kita menyapa dia ketika dia masih di perut gitu ya. Jadi kita membawa suasananya menyenangkan, semuanya dibikin enak. Terapi musik klasik, musik yang bikin tenang. Kalau menurut saya itu perlu justru karena supaya si ibu bisa menenangkan. Dan di samping itu juga lantunan bacaan Quran itu juga akan membuat lebih tenang. Dan membuat si anak juga akan lebih, paling tidak itu menanamkan dasar spiritual secara agama kepada anak.
Insya Allah kami berharap semoga semua berjalan lancar sampai nanti kelahiran, insya Allah, dan semoga apa namanya tetap sehat Ica ya, dan kami juga mendoakan untuk semua pemirsa Seleb On Cam yang sedang hamil juga dalam keadaan sehat dan lancar sampai persalinan, amin insya Allah. Lain Alisa dan Dude, lain lagi kisah kehamilan Sarwenda yang sempat mengalami masalah. Benarkah lantaran tak ingin ditinggal sendiri di rumah oleh sang suami, Wenda tetap bersikeras untuk bisa ikut Ruben menjalani misa malam Natal di Kota Kembang, Bandung? Dan apa yang membuat emosi Ruben sempat tersulut lantaran ramalan seorang ahli metafisika? Kisahnya sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Buat saya ya, yang kurang baik ya itu doang sih. 2014 menurut saya sih yang kurang baik kejadian-kejadian si peramal-peramal itu. Buat saya itu memancing emosi.